Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Scale Up UMKM. Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara atau tutorial mengganti password Gmail di smartphone kita. Caranya mudah sekali. Tapi sebelumnya teman-teman bisa dukung channel ini dengan subscribe atau like atau komen di video ini ya. Oke, caranya mudah sekali, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, pertama kita buka smartphone kita, kita cari atau buka aplikasi Gmail. Jadi logonya seperti ini ya. Jadi logo Gmail kita buka. Nah, setelah buka biasanya kita, saya ulang ya, setelah buka kita akan masuk ke Gmail. Ini daftar email yang masuk. Untuk mengganti password atau sandi, kita masuk ke icon Gmail kita di kanan atas ini ya. Kita masuk, kemudian kita masuk atau klik ke kelola akun Google Anda ini. Nah, akan tampil informasi akun Google. Kemudian teman-teman masuk ke info pribadi ini. Nah, teman-teman geser ke atas akan ada bagian sandi atau password ini. Nah, untuk mengubah password kita di sini ya, di menu ini. Kita klik tanda panah ke kanan. Oke, nah ini minta masukkan sandi Anda. Jadi sandi atau password Gmail lama kita ini yang masih aktif ya. Kita login dulu. Oke, saya masuk dulu. Nah, baru muncul bagian untuk mengubah atau mengganti password atau sandi kita. Di sini ada pemberitahuan, misalkan pilih sandi yang kuat dan jangan gunakan lagi untuk akun lain. Kemudian dan seterusnya. Ini ada pemberitahuan juga untuk kerumitan sandi, gunakan sedikitnya 8 karakter. Jangan gunakan sandi dari situs lain atau sesuatu yang mudah ditebak seperti nama hewan, peliharaan, dan sebagainya. Tanggal lahir juga jangan ya, kami sarankan. Gunakan password, biasanya kita menggunakan kombinasi antara huruf, angka, dan karakter lain. Misalkan, ini saya contohkan. Misalkan Klaten. Nah, misalkan saya cuma Klaten 123. Apa yang akan terjadi? Nah, ini kerumitan sandi baik karena dia ada kombinasi antara huruf dan angka, tapi masih kurang kuat menurut kami. Saya coba misalkan Klaten bintang 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 123 misalkan. Jadi ini ada kombinasi antara huruf, kemudian karakter, kemudian angka. Jadi ini status kerumitan sandinya rumit. Nah, ini baru bagus teman-teman. Kemudian kita masuk selanjutnya ke konfirmasi sandi baru. Ini sama, kita ketikkan yang sama dengan sandi baru yang di atas tadi. Saya ketikkan sama ya. Klaten bintang 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 123. Nah, ini di sama, atas sama bawah kita ketikkan sama. Jadi teman-teman, sandi atau password ini jangan sampai lupa ya. Karena jika lupa nanti kita perlu agak kerepotan nanti untuk masuk ke Gmail kita lagi. Jadi kalau perlu kita gunakan kombinasi yang rumit. Jika perlu dicatat, kemudian catatannya disimpan. Atau lebih aman lagi kita ingat. Kita ingat, jangan sampai lupa. Jadi sandi ini sangat penting atau passwordnya. Oke, selanjutnya baru saya klik ubah sandi atau ubah password. Ini melakukan proses. Nah, ini teman-teman lihat sandi berhasil diubah. Ini sudah jadi. Jadi saya sudah menggunakan password baru yang tadi. Oke, bisa selanjutnya kita mulai atau tutup. Oke, saya klik mulai saja. Oke, ini saya sudah menggunakan sandi baru ya di akun Gmail saya ini tadi. Kita perlu mengamankan sandi atau password ini, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Jika memang dirasa sudah tidak aman, kita perlu mengganti sandi atau password secara berkala.
Dan perlu diingat, jangan sampai lupa. Oke, itu dulu teman-teman tips dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.